kali ini aku mau bikin tumis buncis ya, sama tempe. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun salam. Ini aku iris bawang putih, kemudian bawang merah. Kemudian aku iris lomboknya, tapenya. Kemudian nanti kita iris tempenya juga ya. Ini buncisnya juga sudah kita iris seperti ini, semuanya sudah siap. Sekarang kita tinggal bikin tumis buncis, tempe, dan pakai telur ceplok nanti. Ini aku ceplok dulu telurnya, tambah garam sedikit. Kita masak sebentar, kita balik, kita angkat sekarang. Sekarang aku masak lagi satu, pakai dua telur. Ini telurnya sudah semua, udah aku bikin ceplok, telur ceplok ya. Kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih, kemudian cabai. Dan kita masukkan daun salam, lengkuas. Kita tumis sampai harum ya. Kemudian kita masukkan tempenya. Kita aduk sampai merata. Ini makanan sederhana tapi enak ya. Bisa buat lauk. Kemudian aku masukkan buncisnya. Kita tumis, kita aduk sampai merata. Ini aku tambahkan sedikit air. Kita aduk lagi sampai bumbunya merata, kemudian kita tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita masak sebentar, ini masaknya sebentar. Kita tunggu sampai buncisnya matang. Kemudian aku tambah kecap manis. Ini masak sederhana ya, tumis, buncis, dan tempe, kemudian dikasih telur ceplok. Kita tunggu sebentar sampai matang. Kemudian kita masukkan telur ceploknya. Kita tunggu sampai bumbunya meresap ke dalam telur ya.
Bunda dan sahabatku semua, terima kasih sudah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Masak sederhana, tumis buncis tempe, kemudian telur ceplok. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum, salam sehat selalu untuk semuanya.